Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita masih berkeliling atau muter-muter di seputaran Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ya. Kita menyusuri desa-desa yang ada di Kecamatan Gumelar ini. Kebetulan pada kesempatan kali ini merupakan desa yang ketiga ya, yang kita eksplor atau kita sambangi di wilayah Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ini, atau lebih tepatnya yaitu Desa Cihunje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin di telinga teman-teman mendengar nama Desa Cihunje itu terasa asing ya teman-teman. Saya juga yang asli orang Banyumas baru tahu pertama kali ini ya, kalau di wilayah Kecamatan Gumelar ini ada Desa Cihunje. Namanya agak sedikit unik di telinga saya teman-teman. Jadi ini merupakan pengalaman pertama saya menyambangi Desa Cihunje ya, yang ada di Gumelar. Jadi jumlah desa yang ada di Kecamatan Gumelar itu ada 10 ya teman-teman. Ini merupakan desa yang ketiga yang kita sambangi. Kita menyusuri jalan utama di seputaran Desa Cihunje, Kecamatan Gumelar ini ya teman-teman. Suasana jalannya di sini sudah sangat-sangat bagus ya teman-teman, sudah diaspal halus, hot mix, dan juga sudah lebar ya teman-teman. Sudah sangat nyaman sekali untuk kita berkendara di jalan ini, karena ini merupakan jalan utama di wilayah Kecamatan Gumelar atau di Desa Cihunje pada khususnya ya teman-teman. Suasana pedesaannya sangat-sangat mempesona ya teman-teman. Dengan kondisi jalan yang naik turun membuat suasana di desa ini lebih indah ya. Oke teman-teman, kita melewati SD Negeri Cihunje tadi di sebelah kiri kita ya. Jadi untuk Desa Cihunje ini cukup lumayan luas ya teman-teman. Karena kondisi desa yang cukup lumayan luas, rencana nanti kalau durasi terlalu panjang akan saya bagi menjadi dua bagian ya teman-teman, atau dua episode. Semoga saja teman-teman tidak bosan ya menyimak video-video dari Alam Desaku Channel ini, channel yang menelusuri suasana pedesaan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Karena saya sendiri orang Banyumas dan saya itu sangat ingin
mengetahui dan menyambangi semua desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini ya teman-teman. Ada sekitar 300 lebih desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas ini. Semoga saja nanti bisa kesampaian ya teman-teman, dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, bisa mengetahui desa-desa yang ada di Kecamatan Gumelar untuk saat ini dan juga di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nantinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita menyeberangi sungai ini ya teman-teman. Sungainya sangat jernih ya, karena lokasinya sungainya itu dari atas bukit sana ya teman-teman. Jadi airnya sangat jernih. Kebetulan ini lagi musimnya musim kemarau juga ya teman-teman. Jadi airnya sangat-sangat jernih, banyak dimanfaatkan oleh warga untuk pengairan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Kita masuk jauh lebih ke dalam lagi di seputaran Desa Cihunje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ini ya. Untuk rumah-rumah penduduk di sini belum begitu padat ya teman-teman. Kita bisa lihat banyak di kanan kiri kebun-kebun warga yang belum ada rumahnya ya. Padahal ini di tepi jalur utama atau jalan utama ya. Mungkin beberapa tahun ke depan di wilayah seputaran jalan ini rumah-rumah penduduknya sudah mulai padat ya teman-teman. Walaupun kondisi jalan di sini merupakan jalan utama, tetapi untuk arus lalu lintas di sini belum begitu ramai ya teman-teman. Padahal ini jalan menuju ke pusat dari Kecamatan Gumelar ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu jalan-jalan kita di seputaran Desa Cihunje. Kita lanjut di bagian 2 ya teman-teman, karena durasi terlalu panjang. Kita lanjutkan di video yang kedua.